Terungkap alasan Prabowo Subianto gabung ke pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan kembali alasan kenapa dirinya memilih untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya selalu berseberangan. Hal itu diungkap sendiri oleh Prabowo di hadapan kader Gerindra dalam konsolidasi akbar di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada Minggu 16 Juli 2023. Meski dua kali dikalahkan Jokowi, Prabowo merasa memiliki kesamaan hati dengan Jokowi, yakni sama-sama mencintai merah putih. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan dua kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Ujar Prabowo. Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak ragu-ragu sebelum memutuskan bekerja sama dengan Jokowi. Ia juga menyebutkan bahwa Jokowi merupakan sosok berjiwa patriot. Alasan itulah yang membuat Prabowo tidak ragu berjuang dengan Jokowi. Terlepas dari rivalitas mereka pada dua pilpres sebelumnya. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Setelah mengungkapkan alasan bergabung, Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para kader yang tetap bertahan meski dirinya bergabung ke pemerintahan. Ia juga menegaskan terlepas dari jadi atau tidaknya menjadi presiden, ia akan selalu membela Indonesia. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Ujar Prabowo. Diketahui Prabowo dan Jokowi sama-sama mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2014, Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Kemudian, di tahun 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Namun, Prabowo kemudian bergabung dalam pemerintahan Ma'ruf Amin. Ia menempati jabatan Menteri Pertahanan. Diketahui pemilihan presiden akan dilaksanakan 2024 mendatang. Namun jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Soal aturan pencalonan sendiri sudah diatur di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR yang memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Kemudian, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 yang perolehan suara sahnya minimal 34,9 juta suara.